Sebab sikap satu ini, kehidupan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama BBL membanggakan Leslar Lovers dan keluarga besar keduanya. Berikut ini berita terbaru selengkapnya. Keharmonisan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama putra semata wayangnya yaitu Muhammad Leslar Al-Fatih Billar yang biasa disapa BBL selalu menyejukkan dan menyenangkan. Pasangan yang terlahir dengan segudang prestasi itu selalu mengundang decak kagum banyak orang. Tidak hanya karena parasnya yang sedap dipandang mata, tetapi juga karena sikapnya yang humble dan dermawan kepada semua orang. Kehidupan pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Billar selalu mengagumkan, ditambah lagi dengan tingkah lucu BBL yang selalu mengesankan dan menggemaskan banyak orang. Anak yang belum genap berusia 2 tahun itu, digadang-gadangkan akan tumbuh menjadi orang sukses dengan berbagai keahlian yang dimilikinya sejak di usia dini. Selain memiliki kecerdasan dan kepintaran di atas rata-rata anak seusianya, BBL juga dianggap anak yang memiliki kepekaan dan ingatan yang sangat luar biasa besar, maka tidak heran apabila anak yang berparas tampan tersebut selalu mendapat pujian dari berbagai kalangan. Sementara Lesti Kejora dan Rizky Billar sendiri selalu memprioritaskan segala kebutuhan BBL di atas kebutuhan pribadi keduanya. Karena pasangan fenomenal tersebut sama-sama menaruh harapan yang sangat besar kepada putra semata wayangnya tersebut, agar kelak bisa meraih kesuksesan yang melebihi kedua orang tuanya. Maka setiap ada kesempatan, Lesti Kejora dan Rizky Billar selalu menemani sang putra belajar di rumah, apalagi BBL terlihat sangat senang dan gembira apabila sedang berkumpul dengan kedua orang tuanya. Bahkan Lesti Kejora dan Rizky Billar selalu aktif dan kompak membagikan momen-momen bahagianya bersama BBL. Selain karena bentuk rasa kasih sayangnya yang sangat besar kepada keluarga, keduanya juga menunjukkan sebagai bentuk sikap orang tua terpuji yang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tentu hal ini sangat membanggakan bagi semua Leslar lovers, terutama bagi keluarga besar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bahkan saat Lesti Kejora ditanya rasanya punya anak laki-laki, biduan cantik itu tidak pernah mengeluh, malah memberikan acungan jempol sebagai simbol rasa bahagianya. Setelah itu, video memperlihatkan momen BBL yang bermain secara aktif. Bayi itu terlihat sangat aktif meskipun tengah bermain sendirian di tengah keramaian. BBL pun sempat mengajak main Aurel Hermansyah saat membawa bola kepada istri Atta Halilintar itu. Sementara itu, warganet di kolom komentar ikut mengungkapkan perasaan mereka memiliki anak laki-laki. Melihat kelucuan BBL tersebut, Endang Mulyana yang bahagia melihat keharmonisan rumah tangga putrinya, khususnya kelakuan lucu cucunya, ia lantas menyebut asma Allah lantaran merasa takjub. "Masya Allah," tulis Endang Mulyana dalam caption, dikutip dari Yursai, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Bahkan saat Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama BBL naik ke atas pentas pada hari ulang tahun ke-32 MNCTV beberapa waktu yang lalu, paras ganteng BBL pun menjadi sorotan publik. Terutama oleh fans setia pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar dengan nama Leslar Lovers yang datang lengkap membawa spanduk sebagai bentuk rasa sayang pada sang idola. Namun yang lebih menarik perhatian publik yaitu tentang kelucuan melihat BBL yang bikin gemas publik tanah air. Tampak BBL tidak menunjukkan ekspresi takut sedikit pun. Justru, dia jalan dengan tenang dan memegang mikrofon ketika diminta bernyanyi oleh kedua orang tuanya, dikutip dari artis update terkini, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Usai menjadi bagian di acara HAT MNCTV, Rizky Billar mengaku sangat bersyukur. "Pertama pasti kita sangat bersyukur, sangat berbahagia," ujar Rizky Billar. Pria berusia 28 tahun itu juga merasa tersanjung karena turut andil dalam perayaan mulia tersebut. "Dan menjadi suatu kehormatan bagi kita tentunya, dikasih kesempatan menjadi bagian dari ulang tahun MNC di 32 tahun, lanjutnya. Tak hanya itu, aktor kelahiran 1995 ini juga bangga dapat bersanding dengan artis-artis ternama yang lain. Luar biasa sekali, kita juga bersanding dengan artis-artis yang luar biasa juga," imbuhnya senang. Tak mau mengecewakan kepada pihak yang telah memberinya kesempatan, Rizky Billar mengaku akan menjaga kepercayaan tersebut. "Ya, mudah-mudahan kita mampu memberikan kepercayaan yang telah diberikan oleh MNC," jelasnya. Dan belum lama ini,
Bilar juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kinerja yang dicapai oleh Lesti Kejora.